Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan acara E3 2015 yang memperlihatkan pengumuman-pengumuman baru dalam dunia permainan. Antara pengumuman yang menarik perhatian ramai apabila Microsoft mengumumkan Xbox One bakal membolehkan sejumlah permainan Xbox 360 untuk dimainkan pada konsol tersebut. Selain itu, mereka turut mengumumkan Xbox One Elite Wireless Controller yang hadir dengan fungsi mapping untuk menetapkan sesuatu fungsi mengikut penggunaan. Bercakap mengenai Xbox, fungsi pembantu maya Cortana dijangka akan hadir ke Xbox One pada tahun ini bersama antara muka dashboard baru. Selain pengumuman Xbox, Microsoft juga telah menjalin kerjasama bersama Valve untuk membawa sokongan virtual reality pada Windows 10 kelak. Bersempena dengan acara E3 2015 ini juga, beberapa permainan menarik turut diumumkan antaranya Final Fantasy VII Remake yang bakal hadir ke PlayStation 4 dengan paparan grafik beresolusi tinggi. Bagi yang meminati siri permainan Fallout, Fallout 4 akan mula dijual pada 10 November ini yang mana hadir dengan edisi khas bersama alat Pip-Boy sebenar. Bagi yang meminati permainan perlumbaan kereta, Need for Speed generasi baru juga telah diumumkan yang mana bakal hadir ke PS4, Xbox One dan PC pada 3 November kelak. Minggu ini juga memperlihatkan beberapa perkakasan permainan baru diumumkan antaranya kad grafik berkuasa terbaru daripada AMD iaitu Radeon R9 Fury X. Selain kad grafik, AMD juga turut memperkenalkan projek Quantum iaitu PC bersaiz kompak berkuasa tinggi yang menyokong paparan grafik 4K. Pihak Razer pula telah memperlihatkan gaming mouse Mamba edisi baru yang hadir dengan DPI sehingga 16,000 dan lampu LED sehingga 16.8 juta warna. Di Malaysia, pihak Leica telah memperkenalkan Leica Q secara rasmi yang mana tampil dengan full frame sensor 24 megapiksel pada harga RM16,900. Pihak HP pula telah melancarkan tablet berasaskan Windows 8.1 iaitu Stream 7 yang dijual pada harga RM529 dan Stream 8 yang dijual pada harga RM847. Pihak Microsoft pula akhirnya telah membawa Lumia 540 Dual SIM ke pasaran tempatan yang mana ia boleh didapati pada harga RM569. Pihak Huawei dilihat telah melancarkan Huawei P8 dan P8 Lite di Malaysia yang mana masing-masing akan dijual pada harga RM1,799 dan RM899. Bersama-sama dengannya, mereka turut melancarkan Talkband B2 iaitu peranti hybrid gelang tangan pintar dan earpiece yang dijual bermula RM558. Mereka juga turut memperkenalkan peranti mampu milik mereka di Malaysia iaitu Huawei Y5 dan Huawei Y3 yang masing-masing dijual pada harga RM339 dan RM249. Pihak Adobe dilihat telah memperkenalkan 4 aplikasi untuk Android iaitu Photoshop Mix, Brush CC, Color CC dan Shape CC yang memerlukan langganan Creative Cloud untuk digunakan. Salah satu jaringan sosial yang pernah popular pada ketika dahulu, Friendster akhirnya bakal menghentikan perkhidmatan mereka setelah gagal menarik pengguna ke laman sosial tersebut. Akhir sekali, bagi menutup tiran mingguan Amaz minggu ini, permainan Dota 2 Reborn Beta telah sedia untuk dimainkan yang mana menampilkan kemaskini antara muka dan grafik selain menyertakan kaedah permainan baru melalui custom games. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan kandungan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!